Dalam banyak perkongsian saya kepada mereka yang obesiti dan nak turunkan berat badan ke BMI normal, saya tekankan tidur yang mencukupi dan berkualiti. Jadi, ramai antara mereka yang bekerja shift malam akan menghadapi masalah dan kembali kepada saya bertanya macam mana dengan mereka. So, hari ini, video ini khas kepada mereka yang shift malam dan nak turunkan berat badan. Ada beberapa perkara yang you all boleh buat untuk mendapat tidur yang berkualiti untuk mempermudahkan urusan you all untuk turunkan berat badan. Yang pertama, selepas you all bekerja, terus tidur. Maksudnya ialah you buat jadual tidur pada masa yang sama. Kualiti tidur kita berdasarkan jam tubuh kita. Jam tubuh kita yang baik ialah kita tidur pada masa yang sama setiap hari. Ianya akan menambahkan kualiti tidur kita. Yang kedua, setelah habis kerja juga, avoid sinaran matahari. Antara tipsnya ialah memakai cermin mata hitam semasa balik ke rumah. Ini memastikan tubuh you tetap berada dalam mood untuk rehat. Tips yang seterusnya ialah pastikan you tidur seperti you tidur waktu malam. Gelapkan bilik you, nyamankan bilik you menggunakan aircon dan pastikan tiada gangguan daripada anak-anak dan pasangan. Ini boleh menipu tubuh kita yang kita tengah tidur waktu malam. Tiga tips yang saya share ini, saya sendiri tidak mengalaminya tapi ianya melalui pembacaan dan pemerhatian saya melalui pakar-pakar tidur di luar sana. Saya harap perkongsian hari ini membantu you all yang nak turunkan berat badan tetapi kena kerja malam. You all pastikan buat tips ini dan insyaAllah saya doakan usaha you all dipermudahkan dan you all dapat penurunan berat badan. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa follow saya, favoritekan video ini, komen dan share. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.